Bisa Subur Adem, Kopda Darjo, siswa Tepa Ade yang akan melaksanakan KKL di wilayah Kecamatan. Panjatan tanggal 30 November tahun 2020 penyambutan siswa KKL Capasus oleh Forkopimcam Anjatan di Koramil 1614 Anjatan. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat telah dilaksanakan penyambutan siswa KKL Capasus oleh Mustika di Koramil 1614 Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Siswa Capasus melaksanakan KKL Kesatuan Wilayah, bertujuan untuk menambah wawasan ilmu tentang kewilayahan dengan data yang ada di satuan teritorial, sehingga mampu menghadapi kondisi nyata di lapangan yang akan memberikan pengalaman kepada calon perwira dalam menghadapi tugas-tugas di satuan. 14 peserta siswa Capasus yang ikut dalam KKL mulai dari tanggal 30 November hingga tanggal 4 Desember ikut hadir dalam acara Kapten Samsudin dan Ramil 1614 Anjatan, Kompol Rukman SH Kapolsek Patrol, AKP Ali SH Kapolsek Anjatan, Taufik Hidayat, Sos MSI Camat Anjatan, Paping dan siswa KKL, Babinsa Koramil 1614 Anjatan. Siswa KKL sempat bertolak dari Koramil Anjatan menuju kantor Kecamatan Anjatan untuk bersilaturahmi dengan Camat Anjatan Taufik Hidayat. Selama pelaksanaan kegiatan berjalan aman dan kondusif. Sementara di tempat yang sama, Ramil Anjatan Samsudin mengatakan, saya dan Ramil 1614 Anjatan Kapten Korps ini Samsudin hari ini mengadakan penerimaan siswa KKL Capasus TNI Angkatan Darat tahun 2020 sebanyak 14 siswa yang akan melaksanakan KKL di sini dari tanggal 30 sampai tanggal 4. Tadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan penerimaan, terima dari Bapak Camat Anjatan, Kapolsek Anjatan, dan Kapolsek Patrol. Alhamdulillah berjalan dengan aman dan lancar.